Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan channel Susanti 19. Hari ini kita lagi berada di alun-alun Kota Subang. Situasi di pagi hari ini di alun-alun Kota Subang, pagi hari Sabtu, banyak yang berkunjung ke alun-alun Kota Subang yang berlokasikan di mana nih? Di Jalan Raden Ajeng Wangsa Goparana Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang. Nah, ini saya lagi berada di area parkir kendaraannya. Sekarang area parkir kendaraannya tertata rapi, yes. Dan di sebelahnya parkiran kendaraan ada dua. Jadi tertata rapi. Pagi-pagi karena masih banyak pengunjung lokal ataupun luar daerah Kota Subang ya, yang lagi mungkin jalan-jalan dan ingin menikmati suasana alam di perkotaan dengan alam yang masih sejuk di alun-alun Kota Subang ini. Sudah dibaharui wajah baru untuk alun-alun Kota Subang. Ada sebelah alun-alun ada Masjid Bung Al-Musabako. Ini ada tempat duduk buat kita bersantai sambil menikmati suasana keindahan alun-alun Kota Subang. Nah, ini ada apa ya? Batu-batu bulat seperti begini ya. Ikonik banget. Nah, di sini kita akan memasuki gerbang alun-alun Kota Subang. Kita akan disambut dengan gapura yang benar-benar ikonik banget. Kita lanjut. Kita jalan-jalan dulu. Ada bangunan ikon juga, yaitu ikon Tugu Benteng Pancasila. Ada pohon-pohon penghijauan baru ditanam ya. Ini juga ada tugu kujang, ada pendopo juga. Pokoknya Instagramable banget, cocok banget buat teman-teman yang mau berkunjung ke alun-alun Kota Subang ataupun yang terkenal di Tugu Benteng Pancasila. Cocok banget buat berolahraga, untuk bersantai, untuk bermain bareng anak-anak. Cocok banget sambil menikmati suasana alam yang ada di alun-alun Kota Subang. Kita berolahraga, kita juga bisa bersantai-santai, duduk ya kan, di pohon yang sangat rindang sekali. Tuh, ada banyak tukang jualan juga. Kalau malam ini ada air mancurnya guys. Nah, di samping Tugu Nanas juga ada permainan anak-anak ya, jadi anak-anak tentunya pasti senang. Pokoknya keren sekarang ya dong alun Kota Subang. Kita bisa duduk-duduk sampai. Menikmati suasana keindahan alun-alun Kota Subang. Ada tempat jajanan juga di sini yang jualan tertata rapi di dalam alun-alun. Tadinya kan di pinggir jalan luar alun-alun, sekarang udah tertata rapi. Ada apa aja? Pokoknya lengkap ya jajanan di sini. Kulineran di sini di alun-alun Kota Subang, jadi nggak perlu khawatir setelah sehat berolahraga kemudian kita nongkrong dulu sambil menikmati kulineran di alun-alun Kota Subang ini guys. Di sini juga ada tugu lagi, kemudian di samping tugu ini juga ada khusus permainan skateboard. Cuman di pagi hari ini belum terlihat ya yang lagi bermain skateboard. Di sini dulu video
dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah penempatan. Saya Rusanti 19 mengucapkan see you, bye-bye next video.